Berbekalkan sepasang pakaian dan duit saku RM10 yang diberi ibunya ketika berusia 16 tahun, Lance Corporal Haji Sahak Haji Biang keluar dari kampung halamannya Kinuagan Beluran menyertai kadet pertahanan sebagai pengangkap sempadan di Keningau pada 8 Oktober 1968. Tidak dapat menahan sebab mengenangkan perjuangannya. Air mata menjadi bukti keperitan perjuangan menjaga kedaulatan tanah air tercinta. Bermulalah langkah dengan semangat juang yang kuat pada diri untuk bekerja dan berjanji pada diri sendiri akan taat setia menjaga keamanan, kedaulatan negara air tercinta. Itu semangat juang yang tinggi demi negara yang masih kukuh dalam jiwa veteran polis ini. Sahak berkhidmat dalam unit penyiasatan sebagai mata-mata polis selama 10 tahun. Tugas sebagai penyamar sudah menjadi rutin beliau kerana berkebolehan menguasai pelbagai dialek bahasa di Sabah. Beliau pernah berperanan sebagai pekerja ladang, buruh binaan, nelayan, penjual ikan, pemandu bas dan sebagainya mengikut situasi kes. Menurutnya, hampir semua misi penyamaran berjaya dengan tangkapan dan ada juga berlaku pertempuran. Pada 1982, beliau menyertai Gergas Gerak Cergas sebuah unit elit menentang kegiatan pengganas di Sabah di bawah Batalion ke-15 PGA Sandakan. Antara tugasan yang tidak dapat dilupakan, beliau menembak mati dua orang perompak pada 16 April 1986 di Tawau, Sabah. Jadi ini yang kisah yang saya tidak dapat tano lupakan, berjaya menembak dua orang perompak yang di Tawau. Kami kejar daripada Batu Lima. Selain itu, beliau juga terlibat dalam misi penyiasatan besar seperti serangan pengganas ke atas Pekan Lahad Datu pada 1985 dan menumpaskan tiga lanun di Pulau Libaran pada 1996. Beliau turut menyamar sebagai tebusan dalam kes penculikan dua kaki tangan taman-taman Sabah di Pulau Selingan Sandakan serta beberapa operasi khas mencegah kegiatan pengganas di Pantai Timur Sabah. Sepanjang 39 tahun perkhidmatannya, beliau menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 1996, 2002, 2006 dan akhir sekali pada 3 Mei 2007 sebelum bersara. Darah pahlawan yang mengalir dalam tubuhnya turut diwarisi anak sulungnya yang juga bersara dari Angkatan Tentera Malaysia. Jalur gemilang sentiasa berkibar megah di halaman rumahnya menjelang sambutan bulan kemerdekaan.